Selamat datang kembali di channelku Vincent Ugraha pada konten medeni ora. Nek medeni yo wis, nek ora yo wis. Settingnya masih sama di rumahnya Mas Buesi di episode Tawa Kuntilanak Merah dan Pocong Bonceng. Hari ini saya kedatangan teman saya lagi, namanya siapa Mas? Hengki, Vincent. Mas. Kenapa tinggi? Ya tahu, sama lagi. Rao. Bener rao. Mas Hengki adalah teman saya, ibaratnya kayak mas-masan saya waktu saya kuliah yang ngajarin sholat, ngajarin ngaji. Alhamdulillah. Ngajarin ngombe. Tapi saya tidak. Oke, Mas Hengki kali ini mau menceritakan pengalaman horornya. Apa aja, Mas? Punya berapa cerita? Satu cerita tapi cukup memakan beberapa hari. Oke. Ayo Mas Hengki, monggo silakan dimulai ceritanya. Cerita ini berawal mula dari suatu kejadian, yaitu saat meninggalnya almarhum nenek saya. Tahun? Kurang lebih di tahun 2015 akhir. 7-6 tahun yang lalu berarti ya? Kurang lebih 6 tahun yang lalu. Waktu itu memang saya dan kakak sepupu saya, dua dari cucunya yang laki-laki. Jadi memang kita yang dikasih tanggung jawab untuk memasukkan jenazah ke liang lahat. Waktu itu memang saya dikabari cukup mendadak, saya posisi di Semarang. Jadi saya cepat-cepat buru-buru langsung ke daerah Magelang untuk pemakamannya karena memang orang sana. Kemudian awal mula saat saya membawa keranda sih masih biasa-biasa, tidak terjadi hal-hal yang cukup aneh atau ya membingungkan. Normal masih normal saja. Kemudian setelah itu saya turun ke liang lahat karena memang dikasih tanggung jawab dengan saudara-saudara Om dan Pak D untuk memasukkan jenazah ke liang lahat. Setelah saya melepas tali pocong dan menaruhnya ke liang lahat, kemudian saya paskan di ganjel dan lain-lain, semua prosesi sudah selesai. Kemudian setelah diuruk dengan tanah, saya memutuskan untuk hari itu langsung pulang ke Semarang. Kemudian tanpa pikir panjang, saya langsung izin dengan saudara-saudara saya yang di Magelang dan langsung OTW naik motor sendirian ke Semarang. Berarti setelah hari itu langsung ke Magelang, setelah pemakaman langsung malam kembali. Langsung kembali Semarang. Kok ke susu? Ya karena memang waktu itu saya tidak ada izin lebih untuk libur kerja. Ya. Nah, setelah nyampe Semarang kurang lebih jam habis isya 7:30 lah. Dari sana jam? Dari sana habis maghrib. Wah cepet banget. Iya, ngebut lah. Terus? Karena Magelang sini kurang lebih ya 1:30 jam. Dan saya waktu itu kan otomatis nyampe sana belum sempat mandi dan lain-lain. Nah, saya saat melepas baju dan celana cukup kaget sih. Karena ternyata di saku-saku celana baju saya membawa tanah kuburan beberapa dan masih ke bawah di saku-saku dan celana-celana saya sampai ke dalaman-dalaman juga. Kok bisa tekan jeru? Awal mula saya masih biasa aja, masih biasa aja. Saya bersihkan, kemudian saya lekas mandi. Nah, setelah mandi itu dimulai dengan gejala tubuh saya yang merasakan demam. Malam itu juga setelah saya mandi, saya merasakan demam. Cuman demam yang saya rasakan tidak di seluruh tubuh. Maksudnya? Tapi di bagian tertentu, yaitu di tengkuk belakang dan di kepala. Jadi bagian sini ya, yang panas kok, tapi badan biasa? Badan biasa, normal. Tengkuk sini dan kepala. Kemudian saat itu saya diantar dengan teman saya untuk berobat ke salah satu klinik di dekat kos saya. Waktu itu kebetulan dicek tensi dan lain-lain juga. Setelah dicek, saya cukup kaget juga dengan hasilnya. Karena waktu itu saya diindikasikan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Padahal sebelumnya saya normal, malah cenderungnya agak turun. Cenderungnya seperti itu. Saya pikirnya waktu itu sih mungkin karena kecapean, seperti itu aja sih. Seperti itu, kemudian semakin malam saya merasakan tidak hanya panas saja, tapi seperti ada yang mengganjal di leher belakang sini. Maksudnya ganjal?
kayak seperti dipangguli orang, seperti itu rasanya. Dipangguli. Dipangguli ya, itu dinaiki, dinaiki di belakang sini. Dinaiki. Dinaiki. Kemudian saat itu memang saya minta teman saya kos untuk ngerok atau ngeri. Kerokan ya. Kerokan, biar kondisinya lebih enak lah. Dan saat teman saya ngeroki saya itu, saya diajak ngobrol lah biasa. Cuman waktu itu memang saya saat diajak ngobrol, respon saya kurang. Respon saya kurang dalam artian diajak ngobrol kurang begitu nyambung. Contoh. Dan lebih banyak linglung itu loh. Cuma gitu toh. Dan seperti itu ya? Pandangannya kurang fokus atau kosong seperti itu. Tercetak ke pisau. Kemudian semakin lama kondisi saya semakin tidak memungkinkan. Tambah panas. Tambah panas dan sini saya tambah berat. Dan saya semakin tidak sadar untuk diajak ngobrol waktu itu. Tapi yang dirasakan Mas Hendy? Yang saya rasakan saya pas diajak ngomong itu kayak gimana ya? Pikiran saya enggak bisa fokus, enggak bisa langsung respon ke dia. Ibarat ditanya, "Hei, piye kabare?" Biasanya kan orang normal kan, "Oh, yo sehat." Seperti itu. Kalau saya mikir dulu lama, baru itu, baru enggak kalau ada yang tanya seperti itu. Nah, setelah kurang lebih 1 jaman lebih, nah, teman kos saya itu memanggil teman lain, rasa ada sesuatu yang gak beres. Karena saya selain responnya agak lama atau telat, juga sering ngomong aneh-aneh juga sih. Maksudnya ngomong aneh? Ya, ibaratnya sering remeh, gerak-gerak nih, gak jelas sih. Nah, itu. Terus teman saya memutuskan untuk memanggil salah satu kenalan wong sepuh di sekitar kos saya yang memang biasanya udah pada kenal sih kalau orang itu terkait ada gangguan gaib, saya memanggil orang itu. Dan setelah orang itu datang, langsung datang menanyai saya habis dari mana. Terus saya jelaskan kronologinya, saya habis memakamkan nenek saya, kondisi saya seperti ini. Oh ya, dia langsung bilang, "Oh ya, silahkan tengkurap." Waktu itu saya cuma mengikuti instruksi aja. Saat saya tengkurap, orang itu langsung menusuk kedua ketiak saya. Berarti di ya, keleknya atau ketiaknya langsung disusuk seperti ini. Dan yang saya rasakan sakit sekali. Padahal nusuknya enggak keras banget, sakit sekali. Kemudian disertai dengan adanya kayak uap panas yang keluar dari mulut saya. Kayak uap panas keluar. Nah, habis itu badan saya langsung enak, ibaratnya gitu. Enak, enteng, udah enggak berat lagi. Terus habis itu muntah-muntah saya keluar. Muntah-muntah semua. Yang keluar? Saya makan. Oh, kayak makanan yang saya biasa. Makan keluar semua. Sudah enak semua, sudah clear. Nah, saya disuruh tidur. Cuman orang itu tak kira dia langsung pulang, ternyata enggak. Dia di depan kos saya, kurang tahu ngapain. Nah, itu kurang lebih kan jam 10-an itu. Nah, jam 1 dini hari saya merasakan hal lagi yang sama, malah lebih berat lagi. Dan tapi kondisi panas lagi. Panas lagi, dan saya kebetulan kan teman-teman saya suruh nemenin lah. Nah, ibaratnya nek saya kondisinya seperti ini, nolong nanti dibantu seperti itu. Nah, setelah kondisi lebih parah, orang itu datang lagi ternyata tanpa saya panggil. Ya, datang lagi, terus melakukan hal yang sama lagi. Cuma lebih lama sama jempol kaki saya itu dibentak-bentak juga seperti itu. Sudah agak mendingan lagi. Cuman kan emang perut saya sudah kosong waktu itu, enggak disertai dengan muntah. Cuman emang ada yang keluar dari mulut sih. Rasanya kayak ada yang keluar. Ada yang keluar dari mulut, tapi kan hawa panas seperti itu. Sudah enak lagi. Kemudian dia pulang, izin pulang dulu. Karena mungkin ada kegiatan yang dilakukan. Ada tamu juga. Kemudian saya merasakan hal seperti itu lagi kurang lebih jam 3:30 menjelang subuh. Dan itu paling parah, paling sangat menyiksa tubuh sih. Saya udah, saya masih bisa mengendalikan tubuh, cuman udah mulai ada gerakan-gerakan aneh dari tubuh sih. Yang tidak bisa saya kendalikan, guys. Mulai agak meh gini-gini ya, manis. Kayak aing mau, seperti itulah kawannya. Terus saya minta anak kos, teman kos untuk manggil orang itu lagi. Ternyata dia ada panggilan tamu lain, bisa. Cuma dipanggilkan masih ada muridnya dia juga sih. Ada muridnya dia juga. Terus akhirnya muridnya yang datang. Terus cuma metodenya beda sih. Dia berusaha untuk seperti itu lagi. Udah gak enak, menjelang pagi oke, normal. Saya memaksakan untuk berangkat kerja. Langsung dipanggil kerja?
berangkat kerja. Karena emang kondisi pagi hari ini sudah nggak panas lagi dan nggak terlalu berat sih. Saya berangkat kerja. Kemudian kan kebetulan tempat kerja saya bangunannya cukup tua. Di daerah Semarang atas, di Banyumarek sana, kemudian bangunannya sekarang sudah dihancurkan kalau nggak salah. Nah waktu itu memang kondisi saya mungkin belum fit sempurna sih, masih ada sisa-sisa sedikit lah. Nah pas saya duduk di sana, di salah satu pojok ruangan, saya merasakan hal yang sama lagi. Panas lagi, panas lagi. Dan saya merasakan halnya itu beda, beda lagi. Jadi dia kayak kalau biasanya kan orang mau kerasukan itu langsung ditengkuk belakang. Kalau dia dari tangan dulu. Jadi tanganku kayak ada yang megang hangat gitu. Terus kayak getar naik masuk gitu. Nah, terus saya kan mulai agak enggak enak. Saya ngajak OB-nya, office boy-nya minta tolong untuk dipijit tangan sama tengkuk. Setelah dipijit kurang lebih 5 menitan, dia tiba-tiba menyentalkan tangannya. Si OB-nya. Karena dia merasa ada yang kayak nyentrum dan panas gitu di tempat saya. Nah, setelah dia melepaskan, melemparkan tangannya itu, saya langsung tiba-tiba gak sadar, saya langsung mendekat. Ya, saat itu saya kurang cuman saya mendengar apa yang mereka omongkan orang-orang. Jadi saya waktu itu memang udah melosor di bawah, dirubung orang banyak. Dan dari cerita orang-orang itu, saya mengeluarkan suara wanita. Nangis-nangis campur ketawa. Nangis-nangis campur ketawa. Suara wanita mungkin ya entah itu jenis-jenis makhluk gaib seperti apa, saya nggak paham juga. Tapi saya mendengar suara mereka, mendengar. Mereka manggil saya, Mas Ivi, Steve. Baca ini. Nah, karena saya kondisi seperti itu, nggak bisa mengendalikan tubuh, ya saya nggak bisa mengucapkan itu. Saya mendengarkan mereka, cuma saya nggak bisa mengendalikan. Itu yang saya rasakan. Kemudian salah satu dari mereka kayaknya ada yang berkintah mencari bantuan atau gimana. Saya mendengar mereka, cuman saya dalam hati tetap bisa nganu sih, tetap bisa berdoa dalam hati. Nah, saat kemudian kurang lebih 10 menit baru yang ngerasukin itu keluar sendiri. Langsung ditambah dikeluarkan orang lain. Dan saya pas sadar dia keluar itu tiba-tiba langsung das. Apa ya? Langsung seperti itu. Cuma saya merasakan tubuh saya capek sekali waktu itu. Tapi masih panas enggak pas? Pas sadar pas kurang ingat sih. Karena waktu itu memang dikasih air dulu memang ya. Kondisi tubuhnya. Nah, setelah itu saya dikasih waktu untuk pulang. Oh, diizinkan pulang. Iya, diizinkan pulang. Pulang sendiri juga. Cuman ya pulangnya agak sore. Kemudian saya dikasihkan salah satu karyawan, kan ada yang ya entah punya cincin apa yang berbau-bau gitulah. Itu suruh bawa saya, ibaratnya ben. Kalau melalui sarana ini mungkin iso sedikit menghambat mereka yang mau mengganggu melalui izin yang di atas. Saya tak pakai aja sih. Terus pulang kan lewat salah satu jembatan gantung di arah kos saya. Nah, mulai saat itu saya mulai setelah kesurupan itu saya mulai merasakan di mana saja ada makhluk gaib saya bisa tahu. Sejak itu sampai 5 atau 7 hari ke depan lah. Nah, sampai di lewat jembatan gantung itu kan menjelang maghrib. Nah, pas di ujung jembatan gantung itu saya merasa takut sekali, dan pas di sana itu ada yang menggonceng saya di belakang. Kalau berat sih berat sekali. Cuman saya mau naik ke belakang takut. Ya. Tapi di spion enggak kelihatan. Enggak berani saya. Oh, emang enggak sengaja ya. Saya enggak berani lihat spion. Cuman emang waktu itu ada yang membonceng dan kemudian berusaha nganu juga sih. Naik ke belakang saya. Cuman saya paksakan naik untuk pulang ke kos dulu. Nah, setelah itu saya memanggil orang yang hari pertama yang waktu itu bantu saya kita mengeluarkan. Ini berarti hari kedua. Ini hari kedua. Kemudian dia bilang kalau memang kondisi kamu berarti lagi kurang fit dan ada yang terbuka dari tubuhmu lah. Maksudnya terbuka? Terbuka, iya, mudah untuk dimasuki orang. Cuman dia nggak cerita detail penyebabnya, karena dia belum mau cerita. Ya intinya kondisimu saya rapi. Kemudian saya bilang, Pak, apa bisa ini untuk ditutup awan, Pak? Saya merasa terganggu dan tidak nyaman sekali. Dan jawabnya seperti ini.
iku sing iso ya sepawa dhewe bicaramu kowe rajin badan mbok kencengi dan lain-lain karena itu semua dari alam badan sendiri yang bisa ya saya sendiri dengan cara memperkuat iman dan lain-lain seperti itu waktu itu keterangannya. Oke, waktu itu hari kedua masih setelah pulang kerja itu masih aman sih karena waktu itu saya dikasih sesuatu juga dari orang itu ibaratnya untuk ya buat enggak biar enggak diganggu-ganggu lagi atas izinnya di atas itu hari kedua masih aman. Malam udah enggak separah hari pertama sih, paling waktu siangnya itu saya sempat kesurupan itu di siang bolong habis dulu terus hari ketiga itu kalau enggak salah dulu ada acara di PRPT. Saya datang ke sana karena acara rame lah ibaratnya buat referensi juga sih. Pas di PRPP di salah satu sudut area atau lapangan, saya merasakan ada interaksi dari makhluk itu yang bisa untuk ngalut lagi sih, untuk naikin lah untuk berusaha masuk. Tapi ngerti nggak misalnya itu makhluk seneng PRPP itu posing satu itu yang di situ ya di PRPP. Ya, karena sebelumnya oke aja lah, saya setelah menduduki tempat itu baru merasa. Jadi emang kayak kamu dipegang sesuatu dengan hawa panas dan ada getarannya seperti itu. Ketika ada seterung-seterung dikit dan hawanya panas, kemudian mereka berusaha masuknya dari tembok belakang sih. Posisinya terasa panas, kayak ada rasa getaran-getaran. Dan kalau emang kita nggak bisa mengendalikan tubuh ya langsung. Tapi itu posisi Mas Hengki sama? Sama ada teman sih, kebetulan ada sendirian. Waktu itu ya kurang lebih 5 orang lah. Oh rame-rame ya? Rame-rame ya. Cuman ya berbentar sih. Cuman waktu itu emang ada temanku yang tahu sih, aku ngode sih. Emang kondisiku nanti kalau misal aku keganggu atau kesurupan aku tolong diminggirkan dulu seperti itu. Dan nanti tak kode seperti itu. Nah kejadian seperti itu sampai kurang lebih 5 atau 7 hari. Jadi setiap saya dimanapun yang ada makhluk yang mungkin mereka ingin mengganggu banget, ingin menguasai banget, pasti mereka interaksi denganku terus. Dan itu cukup menyiksa sih. Emang setelah 5 atau 7 hari itu saya benar-benar udah tertutup lah, udah tertutup, udah sama sekali nggak mudeng apa-apa sama tadi. Tapi sing setelah hari ketujuh sing yang menolongi dia pertama datang lagi loh. Dia ceritanya bukan hari ketujuhnya, tapi setelah beberapa minggu setelah aku ketemu lagi orangnya. Emang karena orangnya sibuk sih, banyak tamu juga untuk ya menyembuhkan terkait gangguan seperti itu dan lain-lain. Nah kemudian saya diceritakan kronologinya kenapa aku bisa seperti itu. Ya aku penasaran gini kronologi ini. Memang salah satunya itu kenapa kalau anak kecil habis ikut layat atau kemakaman biasanya kan dikasih sawan itu, atau paling enggak kalau ikut makam kan mandi atau wudhu bersih-bersih tubuh. Itu mungkin salah satu filosofi orang Jawa sih, kayak ibaratnya apapun hal-hal negatif yang ada di area situ enggak kebawa. Dan nyuwun sewu waktu itu memang nenek saya ya kondisinya maksudnya ya memakai benda-benda itu seperti itu semis aliran pulang ya. Nah, dan pas biasanya kan setelah ajalnya kan hal-hal itunya harus diambil dan kalau enggak ya pada keluar seperti itulah. Cuma nek kata orang itu nesi sing ngikuti aku sampai ke kos itu yang di makam itu. Memang itu salah satu makam tua di Magelang sih. Di kandani kan? Nah, kalau wujudnya saya dibilangin itu gendruwo dengan culanya sapu, matanya merah. Itu ikut sampai ke kos. Makanya dia setelah ngeluarin aku dia enggak berani langsung pulang, nunggu di depan kos karena makhluknya itu belum mau pergi. Oh berarti hari pertama setelah dikeluarkan sing sampai jam 7 barisan berarti itu udah keluar. Udah keluar. Lah sing jam 12 sampai jam subuh itu udah keluar cuman makhluknya masih di sekitaran situ. Oh masih berusaha buat masuk di sekitaran situ. Makanya orang itu masih di situ. Makanya yang kedua aku enggak ngundang dia tapi dia datang sendiri tahu-tahu seperti itu. Nah, emang ya nyuwun sewu kalau emang ya bukan kita percaya mitos atau apa, kalau memang teman-teman mungkin dari makam, dari semakaman dan lain-lain, maka baiknya bersih-bersih tubuh biar apapun yang terbawa dari makam itu ya berarti tidak memberikan efek hal negatif atau efek buruk.
Mungkin kalau pada nggak percaya dicoba mawon. Mau kalau pas berkawin orang ikut masuk liang lahat tanahnya ambil lagi masukkan. Mau sombong. Nah, tapi Mas Egi kan berarti kan sudah dikonfirmasi bahwa makhluk itu adalah genderuwo bercula satu. Dan matanya merah. Dan si genderuwo itu mencoba berkomunikasi karo Mas Egi. Enggak sama sekali. Tapi nek menunjukkan pun enggak juga. Enggak sama sekali. Dan waktu itu aku emang enggak sama sekali enggak melihat apapun. Cuman hanya merasakan kemasukan, diganggu gitu-gitu. Tapi sing di tempat kerja berarti penunggu tempat kerja, iya, bukan genderuwo itu. Penunggu tempat kerja. Tapi yang terus karena ya, emang waktu lu duduk di tempat kerja itu mereka sudah dia yang mau berusaha itu sudah interaksi dulu sih. Maksudnya ganggu yang jauh. Kayak di dinginin, cuman panas. Jawil ditempeli seperti itu. Rasa. Enggak kayak fisik sih itu, cuman hawa panasnya itu. Yang merambat seperti itu, merambat naik ke tangga, naik ke sini dan rasanya kayak ya kayak digantungi kalung besi 5 kilo atau 10 kilo rasanya seperti itu. Itu kan berarti kan pas di kantor hari kedua, hari ketiga 4 5 6 7 nih nah, diganggu lagi enggak di kantor? Di kantornya udah enggak masuk lagi. Cuman ya biasa lah, aku jadi di tiap tempat manapun ya mereka berusaha sih, cuman ya adalah mungkin yang di atas melindungi entah melalui perantara benda-benda yang dititipkan ke saya dan lain-lain itu mungkin ya atas izinnya di atas. Benda-benda yang dititipkan temennya Mas Egi kantor ya cincin? Cincin, bukan Aki, tapi cincin. Terus kemudian yang dari yang orang bantu aku itu ya rajah, cuman di dalamnya ada rajah itu tulisan ya, tulisan seperti itu. Cuma di dalamnya ada kembang serai mustika kembang serai namanya. Nanti bisa diproses apa itu mustika kembang serai ya, itu dijual juga dijual forum jual beli benda-benda pusaka. Nah itu maknanya apa ya, pokoknya saya nggak percaya benda-benda itu meng saya menghargai mereka yang membantu. Terus setelah selesai 7 hari dikembalikan. Saya kembalikan. Yang cincinnya saya kembalikan. Yang saya aja, satunya itu emang dikasihkan. Tapi benar-benar selama 7 hari tidak ada yang menampakkan secara jelas. Sama sekali. Emang cuma masuk keluar, ya, masuk ya, keluar, masuk keluar. Sama sekali enggak. Berarti selama 7 hari neng kos selalu panas terus apa ya? Enggak main di kos di tempat manapun. Padahal naik motor dewean ya. Iya, naik motor. Cuma nek delalah pas naik motor ki mungkin kalau setahu saya emang makhluk seperti itu mereka menguasai atau menempati di wilayah-wilayah tertentu. Oke, ibarat di kelurahan A, di daerah kebon ini. Paling ya mereka di situ. Kalau saya udah geser naik motor ke area lain, sudah ada yang menguasai. Berarti masuk sini ono sing meh waya tapi terlanjur lewat batas ngene. Iya, ibaratnya wis bukan area mereka seperti itu. Bukan mereka area-area. Seram ya, setahu saya seperti itu. Oke, berarti segitu tau gitu ceritanya? Iya. Oke. Terima kasih Mas Engki atas ceritanya. Jujur, aku kaget banget ternyata yang mengikuti adalah genderuwo bercula satu. Aku kayak ngerti genderuwo bercula satu. Saksi bisunya, kamu kenal juga kok, bagus saat kelas sama. Oh, ya, dulu sempat video Mas juga, bagus. Cuman videonya kayaknya udah dihapus. Pas aku di keluar. Terima kasih Mas Engki atas ceritanya. Oke, sama-sama Mas Vincent. Terima kasih juga yang telah menonton video ini sampai selesai. Gimana ceritanya Mas Engki tadi? Medeni ora? Nek medeni yowes, nek ora yowes. Bye.